maupun Telegram. Dan penelitian ini kami tujukan kepada seluruh pegawai aparatur sipil negara dan pegawai honorer. Berarti kami akan menanyakan mana yang lebih sering digunakan, aplikasi WhatsApp maupun Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak suka aplikasi WhatsApp atau Telegram untuk komunikasi? Kalau saya lebih memakai WhatsApp karena lebih simpel aja. Kalau kayak buat status lebih penting bagi yang lihat hanya orang-orang tertentu. Berarti lebih suka WhatsApp kan? Oke, terima kasih. Boleh bertanya Pak? Boleh. Dalam mengirim pesan atau berkomunikasi dengan sahabat, teman, keluarga itu Bapak sering menggunakan aplikasi WhatsApp atau Telegram? Biasanya saya sering menggunakan WhatsApp atau WA karena alasannya itu lebih simpel dan lebih praktis. Oke, terima kasih Pak. Ya. Misi Kak mau tanya, Kakak lebih suka menggunakan aplikasi WhatsApp atau Telegram untuk komunikasi? WhatsApp. Alasannya? Karena kalau di Telegram itu khusus untuk menggunakan film, kalau WhatsApp untuk chat. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ini minta tanggapan sedikit nih terkait dengan penggunaan aplikasi. Jadi kalau mengirim pesan atau mengirim pesan kepada sahabat, teman, keluarga itu lebih sering menggunakan aplikasi WhatsApp atau Telegram? WhatsApp. Alasannya kenapa WhatsApp? Lebih mudah untuk mengirim pesan dan telepon juga lebih cepat. Lebih cepat ya. Oke, terima kasih atas nasihatnya. Terima kasih Pak, mau tanya. Iya. Lebih suka menggunakan aplikasi WhatsApp atau Telegram? Kalau saya cenderung lebih mudah ya, lebih mudah menggunakan WhatsApp. Terima kasih. Mana sering digunakan aplikasi untuk mengirim pesan WhatsApp atau Telegram? Lebih mudah WhatsApp. WhatsApp. Alasannya? Lebih cepat juga. Lebih cepat. Kemudian alasan lain? Iya. Oke, terima kasih. Tanya Bu, mana sering digunakan aplikasi WhatsApp atau Telegram untuk mengirim pesan? WhatsApp. Mana sering digunakan aplikasi WhatsApp atau Telegram? WhatsApp. Alasannya? Alasannya sangat mudah. Sangat mudah ya. Oke, terima kasih. Boleh ditanya Kak? Kak sering mengirim pesan kepada sahabat, keluarga dan teman kerja itu menggunakan aplikasi WhatsApp atau Telegram? Biasanya memang WhatsApp. WhatsApp ya. Alasannya? Lebih mudah, praktis. Simple ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Iya. Kita menggunakan aplikasi WhatsApp atau Telegram untuk komunikasi. Kalau saya pribadi ya lebih suka menggunakan Telegram. Karena dengan Telegram untuk dokumen-dokumen, misalkan untuk grup ya, dokumen-dokumen sebelum kita jauh itu kita masih bisa mengakses. Kita masih bisa mengakses dokumen dari pertama grup itu dibuat. Jadi kita tidak ketinggalan informasi. Jadi lebih suka Telegram daripada WhatsApp? Lebih suka ya, tapi saya tetap menggunakan WhatsApp. Karena mayoritas orang menggunakan WhatsApp. Terima kasih Om Budi. Kak, ini mau tanya nih. Kakak kan sering mengirim pesan kepada saudara, kerabat, teman kerja, itu lebih menggunakan aplikasi WhatsApp atau Telegram? WhatsApp. Alasannya kenapa WhatsApp? Lebih gampang aja pakai WhatsApp, cepat nyambungnya. Cepat nyambung ya, terima kasih Kak ya. Ya. Pak, boleh bertanya sedikit? Bapak dalam mengirim pesan pada sahabat, keluarga, dan rekan kerja itu lebih sering menggunakan aplikasi WhatsApp atau Telegram? Saya sering menggunakan WhatsApp. Terima kasih Pak ya. Izin Pak, mau bertanya nih. Silakan. Dalam mengirim pesan kepada sahabat, atau kepada teman, atau kepada keluarga, Bapak sering menggunakan aplikasi WhatsApp atau Telegram? Kalau dalam berinteraksi antara masyarakat, kalau tidak lebih cenderung ke WhatsApp. Oke Pak, terima kasih Pak. Kampung. Terima kasih Pak. Bapak lebih suka menggunakan aplikasi WhatsApp atau Telegram? WA. Berarti lebih suka WA daripada Telegram ya Pak? Iya.
Terima kasih. Jika mau tanya, lebih suka menggunakan aplikasi WhatsApp atau Telegram? WhatsApp. Alasannya? Karena jaringannya lebih bagus dan lebih mudah digunakan. Oke, terima kasih. Sama. Boleh tanya, dalam mengirim pesan, sering menggunakan aplikasi WhatsApp atau Telegram? Prefer ke WhatsApp. WhatsApp ya? Oke, terima kasih. Hai guys. Ya, halo. Ini mau bertanya sedikit. Dalam berkomunikasi dengan sahabat atau teman itu lebih menggunakan aplikasi WhatsApp atau Telegram? Ya, sepertinya seperti biasa mau tahu. Pada umumnya orang lebih banyak memilih WhatsApp dibandingkan Telegram. Kenapa karena, harus memilih WhatsApp? Karena WhatsApp itu lebih dulu datangnya daripada Telegram dan sangat simpel. Sangat simpel ya. Bisa berkomunikasinya jarak jauh seperti video call, chatting, dan ibaratnya lebih unik lah daripada Telegram. Terima kasih. Gunakan aplikasi WhatsApp atau Telegram? WhatsApp. Kenapa alasannya WhatsApp? WhatsApp itu mudah untuk mengirim foto, dan pesan, dan lebih cepat. Lebih cepat, terima kasih.